ini adalah bagian dari proyek pengerjaan jalan tol Serpong Balaraja di sekitar Cilenggang. Terlihat di depan sana kendaraan yang sedang lalu lalang itu adalah jalan Cilenggang 1. Dan di balik pembatas jalan yang ada di Cilenggang 1 sedang ada konstruksi jembatan, jembatan Cilenggang 1. Terlihat di sini yang ada sebuah alat berat berupa kren yang sedang bekerja di lokasi tersebut. Untuk hari ini kita lihat, ini adalah bagiannya. Ini merupakan jalur yang akan dibuat sebagai jalur jalan tol Serpong Balaraja di sekitaran Cilenggang. Untuk sore hari ini kita lihat jalur yang akan dibuat sebagai jalur untuk jalan tol sudah berubah menjadi empang. Untuk sementara sudah berubah menjadi empang. Jadi genangan air sudah menutupi galian yang satu ini. Nah, untuk sementara di sore hari ini di daerah ini tidak ada aktivitas apapun atau tidak ada aktivitas pengerjaan apapun di lokasi ini. Terlihat pekerja tidak ada di lokasi ini. Dan alat berat pun tidak ada di sekitar lokasi yang satu ini. Terlihat di sini hanya anak-anak yang sedang bermain layangan di dekat galian proyek jalan tol Serpong Balaraja ini.